Oke, baik. Pertemuan Jadi, Oke, baik. Sebelum topik terakhir, konsistensi ini salah satu topik yang penting untuk menutup bahasan kita mengenai konsensus nyambung ke sana. Sebelum itu dimulai, saya mau menginformasikan UTS. Saya sudah siapkan slotnya, dua soal. Soal pertama yang grup, soal yang kedua adalah individu. Detail soal dan template dan seterusnya nanti saya sertakan di situ, tapi yang pasti yang grup ini wajib ya. Jadi saya nanti malam akan kelas yang S2. Saya akan menyampaikan yang sama. Wajib sudah ada topik dan use case dari mahasiswa S2 dan sudah berdiskusi. Itu prasyaratnya. Jadi waktu 1 minggu, ya enggak kurang dari 1 minggu, 5 hari sebelum UTS ini harus sudah dipenuhi, karena nanti soalnya akan terkait dengan diskusi kalian dengan tim, begitu ya, dalam tim. Jadi itu saya perlu informasikan di awal. Ya, silahkan nanti di tentukan. Total akan ada 4 atau 5 topik, jadi satu topik itu mungkin 2 grup. Jadi 2 grup mahasiswa S1 akan bersama-sama dalam tim mengerjakan topik yang sama, tapi halnya harus berbeda. Nanti silahkan diskusikan bedanya di mana. Oke, baik. Ini terakhir kita konsistensi. Oke, baik. Kemarin khas mengenai replika. Replika yang secara prinsip terdistribusi dan dicapai dengan menggunakan konsensus. Ya, algoritmanya kita sudah pelajari, beberapa prerequisites-nya seperti total order broadcast, itu juga sudah kita pelajari. Yang terakhir adalah bagaimana kalau kita berbicaranya dalam konteks database. Database yang terdistribusi. Jadi, buku atau distributed ledger yang kemarin itu nggak harus bentuknya database. Tapi kalau mau database, kita ternyata harus ada konsideran yang perlu lebih kita perhatikan. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, istilah konsistensi ini mungkin digunakan di beberapa terminologi komputer yang berbeda-beda. Jadi mungkin kita perlu bedakan yang mau kita bahas itu konsistensinya kayak gimana. Ke dalam database, mungkin udah dengar kan ya, ada ACID, di mana C-nya adalah konsistensi. Konsistensi dalam database itu literally bermakna hal yang berbeda, karena konsisten dalam database itu memenuhi rule tertentu yang sudah ditetapkan. Misalkan kalau dalam database itu relation antar tabel itu harus memenuhi sebuah constraint konsistensi sebagai berikut. Setiap mata kuliah, tabel mata kuliah dengan mahasiswa yang sudah enroll itu harus memiliki satu lecture. Ini disebut sebagai konsisten. Jadi kalau ada kuliah dengan mahasiswa tanpa dosen, itu tidak konsisten dibilangnya. Nah, itu bukan bukan konsisten seperti itu yang akan kita bahas. Bukan. Ada juga istilah konsistensi yang kita sudah pelajari sebelumnya mengenai sebuah value, gitu kan? Kalau terjadi read after write, bisa jadi nilainya tidak sama antara yang dibaca oleh klien terakhir atau proses terakhir dengan yang ditulis sebelumnya. Nah, itu perbedaan value itu juga dalam konteks konsistensi. Value-nya tidak konsisten. Nah, jadi ini agak berbeda aja. Atau yang lain, replication dalam replika. Setiap replika harus konsisten dengan replika yang lain. Nah, kalau ini bisa kita turunkan lagi menjadi beberapa pertanyaan.
Nah, gimana cara hide-nya? Hide. Hide, hide, hide. Oke. Nah, kalau dalam konteks replika, karena kita mau bahas replika konsistensi, yang dimaksud dengan konsisten dalam replika itu apakah dua replika ini memiliki state yang sama? Kalau di snapshot, sama begitu ya, pada suatu waktu. Atau kita akan merujuk ke konsisten istilah yang di read after write konsistensi ini. Kalau dibaca, kalau read operation, apapun operasinya di replika yang manapun, hasilnya akan sama. Nah, ini ada beberapa istilah konsistensi. Maka dari itu, konsistensi model ini yang akan kita bahas di kuliah. Jadi, konsistensi model yang mana? Yang ini, apa yang? Jadi, ada beberapa jenis konsistensi model. Jadi, kita udah belajar di awal kan systems model, network model, terus apa namanya yang malicious one gitu ya, model Byzantine model. Sekarang kita akan belajar konsistensi model, walaupun tidak banyak yang akan kita belajar, cuma dua sebetulnya. Yang strong consistency sama weak consistency. Gitu ya, cuma dua jenis doang. Jadi kita kalau ngomong konsistensi ada modelnya juga. Oke. Lanjut. Oke, kita balik lagi ke konteks yang pertama. Konteks database yang ACID. Kita belajar ini. Oke, jadi dalam konteks ACID, A-nya adalah atomic. Ini komponen penting yang akan kita bahas karena nanti akan ada atomicity commit di dalam topik konsistensi. Oke, jadi refresh saja. Jadi dalam konteks atomicity, sebuah transaksi itu pilihannya cuma dua, commit atau abort. Commit berarti tersimpan secara permanen, abort berarti batal. Semuanya batal, walaupun sudah dilakukan operasi apapun. Jadi prinsipnya itu. Dan demikian, dalam konteks ACID, konsistensi yang kita bahas itu sangat tergantung atau dilindungi dengan prinsip atomicity. Dengan adanya atomicity ini, maka database menjadi konsisten. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan transaksinya dilakukan di multiple node atau multiple database, database yang terdistribusi. Sama, tetap harus mengikuti prinsip atomicity yang sama dengan yang berlaku di database biasa. Maka, ini agak berbeda sedikit dengan topik konsensus yang kita bahas kemarin. Pilihannya kalau dalam konteks ini, semua node harus commit, semua node harus abort. Jadi, ada sedikit berbeda dengan konsensus. Kalau konsensus itu ibaratnya voting, mayoritas diambil pendapatnya atau dijadikan kebenaran. Kalau dalam konteks atomicity, konsistensi ini harus bersifat mutlak, berarti mesti mufakat. Pilihannya setuju, setuju semua. Kalau ada yang tidak setuju satu, abort, batal. Nah, itu yang membedakan. Oke. Jadi ini mungkin sedikit. Jadi kita akan mulai konsistensi model ini dari yang paling kuat. Strong consistency model. Prinsipnya sangat berbeda atau bertolak belakang dengan konsensus. Jadi kalau atomic commit yang menjadi dasar dari strong consistency, kalau ada transaksi yang terjadi di multiple node, untuk dia memutuskan commit atau abort, harus mutlak. Semua node harus commit, else abort. Jadi, kalaupun ada satu atau lebih node yang gagal menyetujui untuk commit, maka by default transaksinya harus batal seluruhnya. Termasuk kalau misalkan gagal memberikan informasi commit itu karena crash. Jadi misalkan ada 5 node, 5-5-nya harus bilang commit sebelum transaksinya ditulis di database, dan satu crash, sehingga total vote commit-nya hanya 4 dari 5. Kalau dalam konteks konsensus kemarin, kayak gini, nggak masalah kan, kita bisa go on. Tapi kalau dalam strong consistency, nggak bisa. Dia mesti abort. Maka nanti ada yang lebih weak-nya lagi, apakah bagaimana? Nanti kita akan bahas. Tapi ini sekarang kita bahas dalam konteks strong consistency. Nah, untuk itu, biasanya
untuk menerapkan atomicity dalam multiple nodes atau distributed database, biasanya kita pakai prinsip yang disebut sebagai two-phase commit. Two-phase commit itu kayak gimana? Kita lihat ilustrasinya. Jadi, database itu kan hanya akan menyimpan transaksi hanya jika ada commit. Gitu kan? Kalau tidak ada commit, maka itu sebetulnya hanya disimpan di cache aja atau di memory aja. Gitu. Tidak akan disimpan di persistent disk. Nah, maka kita lihat ilustrasinya. Kalau misalkan kita bertransaksi dengan distributed database, biasanya begini model. Klien misalkan ingin menyimpan, melakukan sebuah transaksi nulis misal. Permintaannya akan dikirim ke seluruh node untuk melakukan transaksi T1. Begin. Ini commit ya, saya begin. Commit begitu kan, transaksi commit misalkan T1. Nah, ini dua fasenya di mana? Pertama begin, berarti dia di A maupun di B sudah siap-siap untuk melakukan transaksi untuk klien. Bisa beda, bisa jadi. Karena kan ada delay dalam network ya. Jadi mulainya bisa jadi nggak sama di setiap database. Kemudian di suatu waktu, dia melakukan transaksi. Nah, commit-nya, kalau dalam distributed database, perintah untuk commit tidak dikirim ke database oleh klien. Tapi perintah commit itu dikirim ke leader atau coordination, coordinator transaction. Mirip dengan prinsip yang kemarin, kalau ada leader. Dikirim ke situ commit, baru nanti coordinator kirim prepare ke semua node. Setelah semua node bilang oke, okay, artinya transaksi apapun yang dilakukan di sini siap untuk disimpan persistently, begitu ya. Oke. Barulah nanti perintah commit akan dikirim oleh coordinator di titik ini. Di sini bisa juga bot, tergantung coordinator. Nah, maka dia disebut sebagai two-phase commit. Jadi karena transaksinya dilakukan oleh klien, tapi proses commitnya dilakukan oleh coordinator. Ini disebut sebagai two-phase commit. Boleh point out apa aja isu yang mungkin muncul kalau skema two-phase commit ini kayak dilakukan? Ingat, kalau mau commit harus semua commit kan? Kalau ada satu yang tidak commit, tidak setuju untuk commit, maka dia abort. Oke, kita lihat kalau misalkan isinya misalkan database B ref. Database B ref. Akan muncul isu kalau crash-nya di mana? Kalau database B crash-nya setelah somehow setelah oke dikirim, database B crash. Itu ada issue kan? Karena sudah oke. Commit, commit-nya tidak dieksekusi di database B. Tapi dieksekusi di database A. Itu salah satu. Atau yang lebih parah lagi. Kalau itu sebetulnya ada mekanisme di mana kalau nanti database B recover, kalau nanti database B recover, somehow si perintah commit ini, itu kan pakai mekanisme broadcast yang udah kita ini sebelumnya bisa retry. Somehow nyampe juga di B dan ketika B nanti menerima perintah commit, okay, dia tetap bisa persistently simpan itu di database. Karena itu semuanya tidak disimpan di disk. Tapi ada yang jadi masalah lebih parah lagi kalau misalkan skema kayak gitu. Saya bisa nunjuk ya. Benar-benar not tolerable gitu. Nggak bisa. Sistemnya akan terkunci. Koordinatornya yang crash-nya di mana tapi? Kalau koordinator crash di ya sebelah mana? Sebelum prepare? Kalau sebelum prepare gimana? Sebelum prepare itu nggak ada masalah ya. Nih, di sini. Titik yang hijau.
Di titik yang hijau ini, anggap saja transaction coordinator udah memutuskan antara commit atau abort whatever itu, tapi decision-nya belum sempat dikirim. Dikirim nih, tapi udah ada decision-nya tapi belum sempat dikirim. Maka node A maupun node B itu nggak tahu harus melakukan apa, apakah commit atau abort. Harus nunggu sampai kapan? Sampai koordinatornya recover. Baru dia kirim decision. Nah, itu adalah isu yang perlu kita bahas dan kita diskusi. Jadi akan ada blok. Ya udah, nunggu aja. Sistemnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu isunya. Tidak fault tolerance kan? Hanya kita harus kita okay. Itu tidak fault tolerance. Bagaimana supaya fault tolerance? Bagaimana supaya fault? Okay. Kita lihat sebetulnya solusinya sederhana. Di sini menjadi tidak fault tolerance karena bottleneck di koordinator dan node yang lain posisinya menunggu koordinator. Maka kita selesaikan dengan mekanisme yang kita sudah pelajari di raft election kemarin. Syarat pertama adalah di mekanisme raft election kemarin ada prasyarat bahwa setiap node mesti saling memonitor node lain. Dia memiliki failure detector. Jadi kalau misalkan tetangga sebelahnya mati, dia bisa tahu. Yang paling penting lagi di election itu, semua node harus punya mekanisme di mana leadernya, dia bisa mengetahui kalau leadernya mati. Kalau leadernya mati, orang lain akan maju menjadi kandidat. Itu kan prinsip. Dan itu kita terapkan. Kita lihat algoritmanya gimana. Sama, pada saat inisialisasi transaksi P, kita bikin array yang berisi commit codes untuk transaksi T. Nanti ini yang commit kita kumpulin gitu ya. Kemudian tentu saja replika seluruh node yang terlibat dalam transaksi tersebut dan juga keputusannya. Apakah kita sudah mengambil keputusan atau belum si leadernya untuk suatu transaksi. Oke. Ketika seorang klien yang melakukan transaksi mengirimkan request to commit transaction, maka yang dilakukan, okay, simple, leader akan mengirimkan prepare ke semua node. Prepare, T, replika ke semua node. Kayak yang tadi, prepare. Okay. Berikutnya, aman itu ya, masih aman. Ketika node nerima prepare, maka apa yang dilakukan? Dia harus mengecek if transaction T able to commit on this replica, ini nilainya nanti true atau false. Jadi masing-masing database harus ngecek di dirinya sendiri apakah kita bisa commit transaksi ini atau enggak. Ya misalkan bisa aja contohnya database-nya udah penuh, maka dia nggak bisa commit somehow gitu kan, sehingga ini tidak oke. Okay. Tapi dia akan ngecek, ini oke, okay. Kalau oke, okay, semua yang oke, okay, dia akan vote bilang bahwa oke, okay, saya akan apa namanya commit ke semua replika. Ingat, semua berarti akan mendengar vote ini, karena modelnya total order broadcast. Artinya semua node termasuk koordinator akan menerima pesan ini. Oke, jadi nggak cuma satu arah dari node ke koordinator, gitu ya. Semua. Jadi kirimnya ke semua. Salah satu syarat tidak tercapainya commit pada atomic commissivity ini, konsistensi ini adalah kalau ada satu yang batal. Nah, maka komponen terakhir yang paling penting. On a node suspect node replica ID to have crashed, termasuk koordinatornya juga. Jadi ada komponen ini. Dia ada mekanisme deteksi ini. Kalau salah satu node merasa tetangganya atau siapapun itu di mana dia melakukan broadcast tidak merespon, maka sun vote ini
sama dia di set false. Dengan ada pesan false, maka by default semua transaksi atau transaksi ini harus abort di semua. Jadi mekanisme yang terakhir ini sebetulnya diimplementasikan untuk menghandle either ada koordinator yang crash atau salah satu crash, whatever itu, tapi salah satu crash semua akan tahu dan board. Jadi tidak perlu menunggu model seperti ini. Nah, ini apa namanya? Two-phase commit yang diimplementasikan untuk distributed system yang sifatnya fault tolerant. Nah, apa yang kita lakukan bagian akhir? Oke. Ya, ini simpelnya kalau tadi kan di abort itu apa yang terjadi algoritmanya? On delivering fault okay by total order broadcast, check jika sebuah node belum commit, ini kan belum commit artinya tidak ada dalam himpunan commit faults. Kalau sebuah node belum commit dan sebuah node itu bagian dari replika stay, artinya dari replika yang terlibat dalam transaksi dan belum memutuskan. Nah, jadi ini syaratnya melakukan either commit atau abort itu ya memang belum commit begitu kan. Kemudian jika oke-nya true, maka ini kalau true, commit faults dihitung biasa. Kapan dia memutuskan itu kan ingat kalau atomic consistency dia harus sepakat semua. Jadinya jika jumlah commit faults-nya tidak sama dengan jumlah replika, ini kan jika jumlah commit faults sama dengan jumlah replika, baru dia melakukan commit, ngambil keputusan untuk commit. Jika tidak, abort. Ini simpelnya seperti itu. Jadi ini mekanisme, tapi ini bukan yang paling penting. Yang lebih penting ini, bagiannya. Bagian ini memastikan bahwa ada mekanisme failure detector. Begitu kan dalam sebuah okay. Ada pertanyaan. Nah, ini two phase commit yang biasanya digunakan dalam konteks atomicity, atomic transaction dalam distributed system. Jadi prinsipnya sedikit berbeda, commitnya yang dibuat terdistribusi ketika dia akan menulis di database. Ini sayang ini belum, karena setahu saya di database biasa nggak diajarin, di database advanced database juga dibahas lanjut, belum sampai topik ini kan. Jadi nggak kebayang ini kan. Betul. Walaupun kalau kalian pakainya distributed database yang udah jadi, ya nggak akan kelihatan. Tinggal pakai aja. Tapi dalamnya kayak gini. Nah, itu apa namanya prinsip kalau kita menggunakan database terdistribusi. Ada atomic transaction yang berlaku untuk database biasa, berlaku juga untuk database terdistribusi dengan additional two-phase commit tadi yang fault tolerant. Oke, sekarang kita masuk ke topik konsistensinya itu sendiri. Konsistensi yang pertama disebut sebagai linearizability atau strong consistency. Kita nggak pakai istilah strong consistency karena strong consistency itu tidak ada formulasinya. Tapi kalau kalian search linearizability itu ada mathematical proof-nya kalau konsep ini itu terbukti secara matematik. Makanya digunakan istilah linearizability. Walaupun boleh kita gunakan, ini adalah model konsistensi yang strong. Karena nanti kita akan belajar juga yang weak-nya begitu. Konsistensi yang modelnya weak. Nah, model ini prinsipnya gimana? Prinsipnya itu begini. Yang ini nih bagian. Linearizability itu adalah all operations behave as if executed on a single copy of the data, even if there are in fact multiple replica. Jadi dari sisi klien melihat database itu, walaupun databasenya terdistribusi, sebetulnya cuma satu yang dilihat oleh klien. Sehingga kalau klien melakukan dua transaksi berturut-turut, klien ekspektasinya adalah akan mendapatkan
Misalkan, ingat waktu di awal ada contoh, pertama klien nge-like sebuah status, berarti nanti like-nya nambah satu kan? Next time dia lihat statusnya, cuma lihat status, berarti angkanya udah nambah. Terus dia unlike, berarti berkurang jadi satu. Nah, walaupun transaksi like maupun unlike-nya somehow terjadi di database yang mana, tapi dengan linearizability nggak kelihatan sama klien. Nah, itu prinsip dasar linearizability. Kita ke ilustrasi biar lebih jelas. Oke, contohnya kayak gimana? Misalkan kayak gini. Ini contoh kasus yang tadi pokoknya like unlike itu. Karena mulainya dari situ linearizability kita akan bisa pelajari dari situ duluan. Oke, misalkan sebuah klien itu akan melakukan dua buah operasi. Pertama set berarti tulis, habis itu baca get. Oke. Kalau pakai prinsip atomic consistency yang tadi, ada isu begini kan. Misalkan klien pertama ngirim pada T1, dia set X, V1. Otomatis dia kirim ke semua. Somehow, di A gagal. Dia cuma dapat oke di dua database, B dan C. Terus nanti, maksudnya kan revisit lagi ya. Terus ketika dia bilang get, get-nya dia dapat berhasil ke yang A di mana dia tulisnya gagal. Maksudnya ya, sebelumnya ya. Nah, tapi get yang ke C gagal, nggak nyampe, somehow dia berhasil ke A dan B. Otomatis dia akan ketemu nilai yang berbeda. Nanti pakai yang kemarin tuh oke, kita tinggal bandingin aja kan, T0 dan T1-nya. Sehingga di sini kita ambil T1, karena T1-nya lebih besar dari T0. Dalam konteks klien, kita tahu bahwa klien itu tidak peduli di belakangnya ada satu atau lebih database. Yang lebih penting dari sisi klien adalah ketika klien mengirimkan set X, V1, maka dia expect ketika dia memanggil get X, dia akan dapat V1. Udah itu aja yang dipikirkan oleh klien. Apa yang terjadi di belakangnya? Klien nggak ada urusan. Maka, dalam konteks ini, bagaimana misalkan kliennya ada dua dengan kejadian yang sama, melakukan transaksi yang sama. Klien satu misalkan dia set X, V1, di sini selesai. Kemudian, berikutnya dia mengirimkan get X, V1. Klien lain itu juga melakukan aktivitas yang sama, get X, V1. Seharusnya, kalau kita menggunakan prinsip linearizability, get X, V1 yang dilakukan oleh klien 1 dan klien 2 mestinya dapat hasil yang sama. Nah, itu prinsip linearizability. Nggak peduli apapun yang terjadi di belakang, walaupun operasinya terjadi di node yang berbeda. Jadi itu yang harus terjadi dan itu yang akan di-achieve dengan algoritma yang nanti akan kita pelajari. Ya. Kita ingin klien 2 dan klien 1, walaupun dua-duanya sama-sama melakukan aktivitas get X, V1 yang sama, tidak boleh mendapatkan hasil yang berbeda, kurang lebih kayak gitu. Kalau balik lagi ke sini, ke diagram ini, mungkin nggak klien 1 dan klien 2 dapat nilai yang berbeda? Anggap aja klien A saya gini. Klien A bakalan dapat V1 kan? Karena dia bisa bandingin antara T0 dan V0 dengan T1, V1. Bagaimana kalau misalkan tidak seperti itu? Mungkin nggak dia tuh cuma baca yang ada di A gitu misalkan. Walaupun memang tidak quorum, tapi ini supaya dapat gambaran, yang tidak diinginkan dari linearizability adalah kejadiannya kayak gini persis, terus ada klien yang baru, yang B, ketika dia ngelakuin get X V1, yang dia dapat adalah V0. Ada klien lain yang dapat
P1. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Ada dua klien ngelakuin gate yang sama, yang satu dapat V1, yang satu lagi dapat V0, hanya gara-gara ada kasus si node A. Nah, ini yang tidak diharapkan. Makanya, dalam konteks ini, prinsip linearizability adalah untuk setiap transaksi yang selesai, ada sekian waktu secara real time yang memastikan bahwa transaksi kedua itu terjadi setelah transaksi pertama. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan prinsip happens before yang kita pelajari di kuliah-kuliah awal. Jadi bukan dalam konteks happens before dua buah event, tapi ini dalam konteks real time, dalam konteks waktu. Jadi benar-benar transaksi kedua ada jeda waktu dari transaksi pertama, sehingga nilai yang didapat pada transaksi kedua itu dihasilkan dari transaksi yang pertama. Nah, ini mungkin agak ya. Kita coba ke ilustrasi yang lain. Oke. Ini adalah ilustrasi transaksi yang sebetulnya lebih make sense buat kita, karena dari gambar terlihat bahwa transaksi satu terjadi duluan sebelum transaksi get yang kedua. Ya kan? Transaksi get yang kedua. Kalaupun modelnya kayak gini, dalam konteks linearizability, harus ada mekanisme, ya, harus ada mekanisme di mana dua transaksi itu dieksekusi berdasarkan jeda waktu tertentu. Kurang lebih kayak gitu ide. Jadi anggap aja dua transaksi tadi overlapping secara waktu, tapi komitnya di titik ini berbeda. Jadi tidak boleh ada dua transaksi yang benar-benar concurrent komitnya pada suatu titik. Jadi ini contohnya kayak gini. Mana yang berlaku duluan, itulah linearizability dan harus ditentukan. Kalau kayak gini skemanya berarti set di commit duluan, habis itu get. Bisa juga sebaliknya, enggak ada. Sebaliknya kayak mana? Oh, enggak ada di slide. Kalau di slide mestinya ada, ini tuh berubah. Bisa juga start XP1 commit-nya di sini, get-nya di sini. Enggak ada masalah. Tapi harus sama. Itu prinsip linearizability. Jadi client 1 dan client 2 itu akan mengobserve seolah-olah database-nya satu. Tidak menghasilkan nilai yang berbeda. Oke. Pilihannya mau set duluan, baru get, atau dibalik, misalkan get commit-nya di sini, set commit-nya di sini, nggak masalah. Asal seluruh klien yang melakukan operasi itu hanya melihat seolah-olah database-nya satu. Nah, itu prinsip linearizability atau strong consistency. Berlaku untuk semua klien. Oke. Nah, mudah-mudahan nih, ilustrasi berikutnya, ini contoh yang tidak linearizable. Contoh yang tidak linearizable walaupun quorum. Jadi untuk membedakan, tadi kan di awal kita sudah bahas kalau konsensus itu agak berbeda dengan konsistensi yang strong. Karena kalau konsensus berdasarkan quorum, kalau konsistensi yang strong atau linearizability ini harus mutlak begitu kan. Kita lihat ini tidak, ini quorum tapi tidak linearizable. Kita lihat tidak linearizable-nya di mana. Oke, misalkan, nah gambarnya sekarang kan begini, kliennya lebih dari satu, database-nya juga lebih dari satu, karena intinya di situ linearizable itu di situ. Kalau linearizable, klien A, klien satu, klien dua dan klien tiga hanya melihat ini seolah-olah hanya satu database, artinya setiap transaksi pasti menghasilkan outcome yang sama, walaupun database-nya ada tiga. Kita lihat di mana tidak linearizable-nya. Ya, tidak strong konsisten. Klien satu misalkan pertama kali dia melakukan transaksi set. Transaksinya sampai dia selesai lama banget begitu ya.
Pertama, T1 set XV1 kirim ke sini, begitu ya. Kirim ke A. Oke. Terus somehow coba lihat somehow perintah ini sampai ke B dan C agak lama. Posisinya ada di sini. Oke. Di mana tidak realizable-nya? Ini quorum. Karena ada tiga oke yang diperoleh oleh klien satu. Mestinya transaksi ini valid karena quorum. Tapi tidak linearizable karena lihat. Yang hampir bersamaan, klien 2 ngirim perintah get di titik ini. Di titik ini. Dan hanya dua. Dua quorum kan ya? Dua dari tiga quorum. Di titik ini dan di titik. Kemudian T1, V1 ngembaliin nilainya V1. Ini ngembaliin nilainya V0. Di sini, di titik ini, B belum dapat set X V1 kan dari klien 1. Tapi kalau pakai prinsip quorum yang udah kita bahas kemarin, ya udah nggak masalah, dia dapetin V1 aja. Karena dia bisa bandingin antara T1 dan T0. Mana yang lebih belakangan V1, maka dia ambil V1. Oke-oke aja. Secara prinsip quorum. Tapi tidak linearizable. Karena kita lihat akan ada satu klien yang lain. Si klien 3. Dia akan mendapatkan hasil yang berbeda dari klien 2. Klien 3 ngirim get X-nya posisinya di sini. Quorum juga ya. Karena dia cuma ngirim ke 2. 2 nggak apa-apa kan, quorum. Tapi kirimnya ke B sama C. Di mana B sama C bahkan belum dapetin nilai V1 ini. Karena set X V1 dari klien 1 baru nyampe di B dan C ada di titik ini. Sehingga ketika klien 3 bilang get X, dia dapetinnya T0 V0, T0 V0, maka nilainya V0. Klien 2 ketika panggil get X dapetinnya V1, klien 3 dapetinnya V0. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Dalam konteks strong consistency atau linearizability, ini tidak boleh. Jadi kalaupun kejadiannya kayak gini, kita harus bikin sehingga klien 3 tetap dapat V1. Bagaimanapun caranya. Ini yang tidak di-cover oleh quorum. Makanya di awal dibahas terus, quorum tidak sama dengan konsensus. Ini contoh paling nyata di mana quorumnya terpenuhi, tapi konsistensi tidak terpenuhi. Nah, ini contoh kasus yang tidak linearizable. Karena kalau linearizable, mestinya tiga transaksi ini, set X V1, yang dilakukan oleh klien 1, get X V1 oleh klien 2, dan get X yang harusnya ini juga V1 oleh klien 3, itu mesti terjadi setelah somehow klien 1 selesai. Gitu. Transaksi klien 1 selesai, baru ini. Atau sekalian aja klien 2-nya juga dapetinnya V0. Jangan V1. Jadi berarti get X oleh klien 2 dan get X oleh klien 3 terjadi sebelum set X oleh klien 1 di commit. Pilihannya begitu. Yang penting konsisten. Strongly konsisten untuk semua klien. Nah, ini yang dibahas di sini. Oke. Jadi kurang lebih isunya begitu ya. Tidak linearizable karena seharusnya get X pada klien 3 itu kalau secara diagram tadi terjadinya itu kan setelah get X klien 2 selesai. Arti ini mestinya sih dapatnya V1 gitu, tapi ini somehow dapat V. Nah, itu yang jadi masalah dan itu tidak linearizable. Ini yang mau diselesaikan. Nah, oke.
Bagaimana supaya dia linearizable? Itu kan pertanyaan. Bagaimana supaya dia linearizable? Oke, sekarang kita lihat. Ini salah satu skema yang mungkin kita harus upayakan, gitu ya. Kita harus upayakan supaya linearizable itu satu-satunya cara gimana? Satu-satunya cara kita harus mengupayakan sedemikian sehingga si klien tiga ini panahnya tuh akan menghasilkan P1. Kayak gimana, nah? Modalnya kayak gimana? Kalau kita tambahin panah, mestinya kayak gimana nih? Get X oleh klien tiga itu mestinya kayak gimana supaya dapetin dapetin nilai yang sama dari klien dua? Karena klien dua somehow terjadi duluan, gitu kan, sebelum klien tiga memanggil get X. Nah, ini yang harus dilakukan. Oke. Oh, nggak ada ilusi. Ini kalau kayak gini, kayaknya kalau di slide ada ilustrasinya atau di video ada ilustrasi. Ini mesti gimana nih si klien tiga supaya jadi linearizable? Kalau tadi kan klien tiga get X-nya masuk dari A dan B di mana gagal. Ini kira-kira biar biar tidak terjadi seperti itu kayak gimana? Kalau pakai prinsip ini maksudnya gimana? Ingat di slide awal ada prinsip kayak gini. Ini bagian ini, bagian ini. Ingat nggak? Ini bagian apa? Ini apa nih? Di slide awal pernah kita bahas sedikit. Ini prinsip apa? Ini biar biar kelihatan bedanya nih. Kan? Ini kan tidak linearizable. Klien 2 aman sebenarnya. Karena dia dapetin nilai dari A dan B, terus dia bisa bandingin. Dari A dia dapet V1, V1, nilainya V1. Dari B, dia bisa tahu kalau B itu nggak update kan, karena nilainya T0, T0, V0. Maka dia tahu dia nggak. Supaya dia jadi realizable, linearizable, dibikin ini. Ini apa namanya? Poin seri. Ingat di awal-awal. Read repair. Ingat, read repair. Jadi read repair itu mekanisme di mana sebuah node, kalau tahu node lain salah, dia koreksi. Jadi, di titik ini, ketika klien 2 nerima T1, V1 dari A, dan T0, V0 dari B, dia tahu kalau B itu tidak update. Ya, dia itu tidak update. Maka, yang dilakukan oleh klien 2, dia akan broadcast nilai P1 ke seluruh node yang dia tidak dapat nilainya. Dalam hal ini, dia kirim ke B karena dia tahu B nilainya salah. Dia juga kirim ke C karena dia nggak dapetin nilai apa-apa dari C dari awal. Asumsinya C mungkin salah. Jadi dia melakukan read repair di titik ini. Oke. Maka transaksi klien 3, get X klien 3, kapanpun dilakukan, selama dilakukan setelah garis ini selesai, nilainya bakalan bakalan V1. Karena di titik ini, setelah titik ini, tiga database ini nilainya sudah sama. Walaupun transaksi di klien satu belum selesai. Nah, jadi isunya bisa lebih diselesaikan. Selama terjadi transaksinya antara ini sampai sini lah. Gitu. Jadi kalau transaksinya terjadi di sini, somehow panahnya ke sini, sebelah sini lah begitu ya. Nah, itu nilainya pasti akan sama. Jadi sudah linearizable. Jadi ini salah satu cara untuk membuat mekanisme quorum yang sudah kita pelajari sebelumnya jadi linearizable dengan cara mengimplement read repair. Gitu. Jadi secara real time, siapapun yang tahu kalau ada kesalahan dalam sistem, dia ngasih koreksi. Tanpa harus menunggu
transaksi awalnya selesai duluan. Nah, ini salah satu solusi. Oke. Jadi biasanya dengan menggunakan ini, dengan menggunakan prinsip tadi, kita bisa bikin seluruh get quorum read maupun set quorum to write itu jadi linearizable dengan prinsip yang tadi. Oke. Ini contoh lain. Sebetulnya kalau misalkan get dan set aja bisa, get baca, set apa namanya tulis, untuk transaksi model yang lain pun bisa. Contohnya misalkan compare and swap. Kenapa swap ini dibahas secara langsung? Karena transaksi swap ini by default sudah terimplementasi di prosesor kita, di prosesor komputer kita. Jadi nggak cuma baca dan tulis, tapi transaksi primitifnya itu juga swap itu juga menjadi transaksi primitif gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita mengimplementasikan prinsip yang sama yang kita gunakan di baca tulis prinsip apa primitif juga kan? Kalau kalau di komputer kita bahkan compare and swap pun sudah terimplementasi karena dia sama-sama primitif. Gitulah kurang lebih ini ide dari algoritma ini. Okay. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, ini linearizability atau model konsistensi yang kuat yang pertama. Sebentar. Nah, kalau yang tadi itu adalah konsep konsistensi yang paling kuat atau disebut sebagai linearizability, ya, disebut itu. Biasanya dalam konteks distributed database, itu pakai linearizability. Jadi kalau nyoba-nyoba implementasi distributed database, sebetulnya ketika kalian install dan pasang, sebagai programmer atau database administrator udah nggak perlu mikirin quorum, konsensus dan sebagainya karena dia sudah implement by default linearizability sehingga buat seluruh transaksi yang dikirim ke database tersebut akan dianggap sebagai seolah-olah dikirim ke satu database gitu kan, dengan memanfaatkan prinsip linearizability. Nah, tapi punya banyak isu ya. Distributed database itu punya banyak cons. Performance salah satunya. Bagaimana kalau misalkan salah satu node crash dan seterusnya. Maka membuat model yang lebih lemah dari linearizability karena tidak seluruh aplikasi butuh requirement kayak database yang atomicity-nya wajib ada. Enggak melulu begitu. Maka kita akan bahas konsep terakhir yang disebut sebagai eventual konsistensi. Ya. Oke, ini kalau lihat apa namanya? Kalau lihat videonya Profesor Martin Kleppmann, ini ada ilustrasinya nih. Ilustrasinya itu kalau ini kalau mau ilustrasi ini lihat video skripsinya Hoki juga deh. Itu ada ilustrasinya. Jadi ilustrasinya itu begini. Kalau kita punya aplikasi shared document apapun, semacam kalender misalnya. Kalian punya Google Calendar, terus di laptop kalian, kalendernya di-sync dengan Google Calendar. Itu salah satu contoh. Dan ada kasus kayak gini, atau contohnya Google Docs. Kalian lagi ngerjain Google Docs bersama teman kalian, terus ada kasus di mana salah satu dari teman kalian itu komputernya offline. Salah satu dari komputernya offline. Dua-duanya masih bisa kerja tuh, masih bisa nulis
di dokumen berbagi begitu gitu kan. Tapi yang satu udah jauh, udah ke update, yang satu belum karena offline. Terus apa yang terjadi ketika yang offline ini nyambung lagi internetnya? Kira-kira update yang ada di offline nimpa yang lagi online, atau update yang lagi online nimpa yang lagi offline? Kira-kira mana yang terjadi? Oke, kalau Google Docs kayak gitu kan? Kalau Google Docs kayak gitu. Kalau Google Docs kayak gitu. Kalau di contohnya si Hoki, nggak begitu. Kalau di contoh yang dicontohin Profesor Klepman nih, aplikasi kalender nggak begitu juga. Tapi harus ada satu yang ketimpa. Mana yang ketimpa yang lebih penting kalau kasus kayak gitu? Yang update yang offline nimpa yang online, atau yang online nimpa yang offline? Mana yang lebih penting? Itu lebih penting. Ada kenyataannya, nggak ada yang lebih penting. Bodo amat. Yang penting, synchronize. Nah, itu yang disebut sebagai eventual consistency. Jadi kita nggak peduli. Yang penting ada hasil akhirnya. Ada banyak aplikasi yang kebutuhannya kayak gitu. Ada banyak aplikasi yang kebutuhannya kayak gitu, tidak melulu linear visibility, kayak database. Kalau database sudah jelas, nggak bisa kayak gitu. Kalau database harus atomic. Jadi nggak bisa. Nggak bisa kayak tadi. Gitu. Kalau transaksinya keuangan gimana? Terus somehow ada yang ketimpa, nggak bisa. Gitu. Harus atomic. Tapi ada banyak aplikasi yang tidak harus atomic. Makanya kita menggunakan istilah yang kedua yang disebut sebagai eventual consistency. Kenapa itu menjadi penting dan harus diperhitungkan? Karena sekali lagi kalau ngomongin distributed system, di awal kita udah diskusi ada prinsip namanya CAP. Konsisten. C-nya tuh konsistennya itu linearizable ya. Prinsip linearizability. Available atau tolerant terhadap partition. Kita mesti ambil dua ya. Dua apa satu? Dua dari tiga. Nggak bisa kita ambil tiga-tiganya. Kalau mau konsisten dan available, berarti tidak boleh ada network partition. Harus on terus. Kalau off aja, batal sistemnya. Kalau mau available dan tolerant terhadap partition, berarti tidak bisa achieve linearizability, konsistensinya mesti lebih lemah modelnya. Kalau mau konsisten tapi dan juga full terhadap partition, berarti dia tidak available, tidak bisa achieve prinsip available. Dalam konteks konsistensi awal yang linearizability, asumsinya adalah dia konsisten dan available. Berarti prinsip distributed database dia tidak bisa fault tolerant terhadap partition. Node-nya mesti nyala semua. Kalau node-nya ada yang nggak nyala satu, berarti sistemnya down. Nunggu sampai semuanya nyala. Tapi ada aplikasi yang tetap available walaupun ada network partition. Kayak contoh yang tadi, sharing dokumen gitu misalnya. Cuma berarti konsistensinya tidak linearizability lagi, tapi yang eventual konsistensi. Kurang lebih itu idenya. Ya, kenapa ada eventual konsistensi? Ini tidak dibahas lebih dalam, tapi ini baru intro aja, karena kalau ngebahas ini, nanti kalian akan ketemu istilah yang disebut sebagai ini skripsinya Hoki sama Doan, judulnya adalah Conflict Free Replicated Data Type. Ada struktur datanya sendiri. Ini CRDP.
Conflict-free replicated data type itu punya punya property eventual consistency. Konsistensinya enggak linearizable. Karena dia ingin memastikan aplikasinya available walaupun ada network partition. Ini si RDP. Okay. Google itu masih gitu ya sekarang ya? Masih error atau masih error? Maksudnya masih ada error, masih ada. Karena kalau nggak salah udah si RDT juga sekarang. Udah si RDT kan ya, udah. Kalau si RDT udah nggak ada lagi error mestinya. Tapi dia akan nyempa aja. Pokoknya zzz, aja gitu. Sama dia akan di dibikin converge gitu. Itu nilai terakhir yang ya whatever nilainya gitu. Nggak ada yang ngurus gitu. Kalau salah ya udah tinggal diperbaiki lagi aja. Kalau udah pakai si RDT modelnya kayak gitu. Jadi nggak lagi. Kalau kalau yang error-error gini tuh kalau nge-save Microsoft Word gitu kan, terus crash. Nanti ada opsi ini, ada dua versi nih, mana yang mau diambil gitu. Nah itu nggak memperhatikan prinsip ini sama sekali. Jadi kita yang harus mutusin. Oke, jadi eventual consistency itu, ini prinsip dasarnya. If there are no more updates, eventually all replicas will be in the same state. Suatu saat nanti akan converge ke satu state. No guarantees how long it might take. Gitu. Ya nggak tahu, tapi pasti akan converge somehow. Oke. Property yang penting ya, ini sama, udah konsisten. Property yang penting dari eventual konsistensi dan aplikasi yang menyertainya, contohnya si RDT itu adalah dia nggak butuh adanya jaringan internet yang reliable. Maka biasanya aplikasi yang berbasis sering menyebut diri mereka sebagai local first software. Nah, ada istilahnya nih, local first software. Jadi defaultnya aplikasi local first ini diinstall sebagai aplikasi desktop biasa. Tapi kalau diinstall di lebih dari satu node, dia punya mekanisme synchronizing berdasarkan prinsip CRDT dan eventual consistency. Jadi ini ibaratnya, kalau kalian bikin aplikasi web, itu diinstall di server, itu jadi pusat kebenaran, terus nanti semua harus connect ke server itu. Kalau model yang sekarang, kalian install di node masing-masing, di komputer masing-masing, terus nanti ketika dinyalain, kalau ada lebih dari satu orang install aplikasi yang sama, dia akan saling berhubungan. Kalau ada yang putus, nggak masalah. Kalau nyambung, dia akan somehow berhubungan lagi. Nah, ini model aplikasi yang disebut sebagai local first software. Ini udah banyak nih di Fossil.com yang skripsinya ngerjain begini ya. Dan seru gitu. Biasanya, model-model kayak gini itu pokoknya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kolaboratif application, buat kolaborasi. Ngoding bareng, ngerjain tugas bareng. Ya? Mulai gimana? Iya. Ini baru mulai 2-3 tahun terakhir. Iya, yang di browser DB-nya, IndexedDB. Karena ada itu, jadinya semua berbasis, sebenarnya berbasis browser juga gitu ya. Kan browser udah kayak PWA juga kan tinggal install gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi ini mulai. Kebutuhannya memang buat yang kolaborasi lah. Itu make sense untuk kolaborasi, sangat make sense. Dan dari skripsinya Hoki dan Doan, kita punya kesimpulan kalau temuannya adalah model kayak gini itu, kalau node-nya banyak banget, ribuan, itu nggak make sense. Performanya jelek banget. Karena bayangkan nanti mesti ada total broadcast sekian ribu node gitu kan, dan seterusnya. Jadi use case yang paling make sense adalah memang collaborative learning yang
Kalau ngerjain tugas kelompok kan nggak ada ya, ngerjain tugas kelompok satu kelompok isinya 1.000 mahasiswa ngerjain satu tugas, nggak ada kan ceritanya. Tugas kelompok tuh bertiga gitu kan, berlima itu masih sangat manageable. Di bawah 100 tuh masih manageable. Contoh kayak inilah, mungkin kalau yang masih pakai Jitsi, emang Jitsi, pakai Jitsi nggak? Nah itu Jitsi itu prinsipnya sama kayak gini. Itu nggak manageable tuh kalau di atas 100 tuh mbak. Udah ngaco lah gitu. Beda sama Zoom gitu kan. Tapi kalau masih di bawah itu masih aman-aman aja. Jadi use case-nya itu bukan bukan yang masif, tapi buat yang kolaboratif work gitu. Ngoding bareng, berlima, masih make sense tuh. Kalau bikin code editor yang punya fitur ini, berlima itu masih make sense. Use case-nya masih masih masuk. Masih masuk. Oke, ini summary dari kuliah kita dari awal sampai akhir. Oh, bagian akhir tadi, bagian akhir yang eventual consistency itu enggak distributed system karena nanti akan masuk ke topik baru gitu ya. Itu topiknya struktur data gitu dan software engineering. Cuma mau nunjukin kalau bedanya konsistensi yang bersifat linearizable yang biasanya dipakai di distributed database dengan yang bukan. Ya, ini mungkin resume dari awal sampai akhir. Ini beberapa konsep yang sudah kita bahas. Yang paling strong paling atas gitu ya, membutuhkan apa namanya model yang paling kuat, atomic commit, database lah pokoknya gitu ya. Pokoknya kalau ngomongin database pasti di sini posisinya nih. Termasuk database terdistribusi gitu. Makanya sayang banget, mudah-mudahan tahun depan data dangdut udah mulai bahas sudah distribusi database gitu ya, karena ini belum, setahu saya belum pernah ada yang bahas di kuliah bahas di pas dorong database gitu. Distributed database harus memenuhi prinsip atomic commit. Nah, ini paling atas posisinya. Bawahnya ada konsensus, total order broadcast, linearizable, itu sebetulnya di bawah atomic commit ya. Kekuatannya begitu. Kebutuhan kekuatan. Sampai yang paling bawah, eventual consistency, causal broadcast, before broadcast ada yang paling bawah. Nah, nanti jadi juga ini ada hubungannya juga dengan apa namanya model sistem maupun network yang digunakan. Nah, ini kurang lebih teorinya dari apa namanya distributed system yang sudah kita bahas. Oke. Nanti sebetulnya akan ada pertanyaan. Jadi kalau blockchain kayak gimana? Karena memang arahnya akan ke blockchain. Nanti mungkin salah satu pertanyaan yang mesti kalian jawab juga, anak-anak S2 belajar ini, ada frameworknya. Kapan sebuah use case itu blockchain dan tidak pakai distributed database? Atau sebaliknya, pertanyaan sebaliknya. Kapan sebuah use case itu cukup pakai distributed database atau malah harus pakai distributed database dan tidak menggunakan blockchain? Itu biasanya karena padanan apple to apple-nya di framework-nya juga dibahas antara blockchain dengan distributed database. Karena fungsinya mirip untuk menyimpan sebuah data. Datanya konsisten, terdistribusi, harus konsisten juga kan, nggak bisa asal. Bukan use case yang inilah, yang collaborative application gitu, use case yang berbeda sama sekali. Jawab seiring ngerjain mini capstone project. Karena mungkin aja nanti ada orang yang menyanggah kalian ketika kalian propose sebuah solution berbasis blockchain, pertanyaannya pasti, kenapa nggak distributed database aja? Walaupun yang nanya kenapa nggak distributed database aja, belum tentu ngerti distributed database juga gitu. Karena bahkan implementasi distributed database itu sendiri, itu belum banyak. Nggak lazim. Beneran nggak lazim, saya mau cerita ini. Saya belum cerita nih kayaknya. Waktu di Melbourne, teman saya itu kuliah di, bukan kuliah, dia kerja di Linktree. Linktree pasti udah tau ya, Linktree.
Linktree. Ternyata di Linktree itu, saya baru tahu gitu, kalau di Linktree itu, kalau punya replika, biasanya replikanya tuh bentuknya CDN aja lah. Kan biasalah, supaya kayak Netflix gitu kan, naruh filmnya di banyak tempat gitu kan, biar lebih cepat. Bagaimana kalau nulisnya, naruh filmnya atau naruh ininya. Saya nggak tahu Netflix dan saya tidak bisa berbicara atas nama Netflix, cuma saya menduga mirip. Cuma yang Linktree ini orangnya ngomong ke saya, ternyata kalau di Linktree mekanismenya adalah kalau update atau harus host domain baru, dia harus kirim request ke pusat. Dia harus kirim request ke pusat. Nanti pusat yang commit dan pusat yang nge-replicate. Kebayang ya proses bisnisnya. Jadi kalau dalam konteks Netflix, dugaan saya, walaupun saya nggak tahu Netflix beneran kayak enggak, anggap aja ada video baru. Ada film baru yang dibikin dan mau di-upload, di-host. Maka yang boleh ngupload itu cuma satu kantor aja, anggap aja kantor pusat gitu. Hanya kantor pusat yang boleh ngupdate ke database-nya Netflix bahwa ada film ini. Baru nanti dia direplicate ke banyak CDN mereka di Asia Tenggara gitu dan seterusnya. Dan itu nggak ada masalah, nggak ada isu. Kenapa? Contoh Linktree, mungkin Linktree lebih cepat ya. Request ngebikin domain baru, host baru itu pasti lebih banyak dibanding Netflix nerima film baru kan. Tapi tetap transaksinya masih manageable kalaupun kita pakai mekanisme request ke pusat. Baru nanti direplicate. Jadi tidak real time. Bagaimana kalau transaksi keuangan? Transaksi keuangan harus kayak gitu. Nggak bisa kan ya? Transaksi keuangan, makanya transaksi keuangan atau transaksi aset, transfer aset, dibikin blockchain tuh. Cryptocurrency itu kan transaksi aset tuh, lebih cepat karena mekanismenya bisa langsung tanpa harus terpusat. Nah itu salah satu isu, ini aja, apa namanya, issue to consider. Bahwa kalau kita ngomong-ngomong distributed database itu juga belum lazim kok digunakan di industri itu. Belum lazim, bukan nggak lazim, belum lazim. Saya belum tahu apakah ada industri yang betul-betul memakai distributed database secara beneran untuk transaksi mereka gitu. Cuma industri besar pun bahkan tidak gitu. Karena terlalu kompleks. Jadi database-nya terpusat aja. Yang direplicate itu kopinya aja. Jadi untuk read aja gitu. CDN-nya direplicate. Itulah kurang lebih. Ya. Termasuk distributed. Coba aja cek siapa yang nggak pakai. Belum banyak saya juga. Iya, kita-kita aja gitu buat ngoprek gitu kan. Ya tanya industri mana yang sudah pakai itu. Benar-benar diimplementasikan untuk ini. Belum banyak lagi. Dan belum tahu juga saya apa namanya success story-nya gitu. Makanya itu menjadi ini juga. Kalau ditanya mending mana distributed database kayak Cassandra atau blockchain sekalian. Salah satu. Nah, kalau kemarin ada yang ikut homecoming, itu Mas Fahri dari Pijarus kan bilang salah satu skill yang dibutuhkan kalau mau jadi pengusaha adalah memprediksi gitu ya ke depan. Nah ini juga kalian perlu melatih. Jadi sebetulnya trennya ke depan yang belum ada orang yang menjawab sama sekali. Kemarin saya homecoming ketemu teman-teman saya dari Indosat ya, terus ngajak apa man? Ngajak blockchain. Pertanyaannya pasti sama. Gimana sih blockchain 10 tahun ke depan gitu? Wah, buram. Belum ada misalnya, saya juga nggak tahu. Nah, itu yang mesti kalian coba jawab juga sebetulnya. Bahkan kalau
pendapat saya pribadi, use case yang benar-benar membutuhkan distributed database sekalipun, itu belum valid-valid banget use case-nya. Karena masalah-masalah yang sekarang dihadapi industri masih bisa diselesaikan pakai centralized database plus CDN. Database-nya centralized, buat nulisnya centralized, buat bacanya direplicate pakai CDN. Itu masih selesai itu sampai situ. Jadi effort-nya cuma ada di nyediain centralized database yang on terus, harus dipastikan on terus, cukup gede, dan synchronize ke CDN-nya, acceptable. Gitu. Contoh yang paling nyata, Netflix itu kan nggak pernah rilis film berbarengan di semua negara pada satu waktu. Nggak pernah. Mungkin Squid Game itu nongol duluan di mana gitu, tapi di negara lain jeda seminggu gitu premiernya rilis, pasti kayak gitu. Itu strategi untuk nge-manage bagaimana replicate-nya bisa disinkronize dengan acceptable gitu. Karena kalau pas di update harus ada available di semua negara pada hari yang sama, itu kayaknya agak berat, itu nggak bisa. Nah, jadi bisa-bisa juga kalian hipotesis kayak gitu gitu. Kalau ya saya juga belum bisa menjawab sih sebetulnya, kalau ini distributed database apa blockchain. Bahkan kalau saya balikin lagi pertanyaannya juga, emangnya kamu butuh distributed database? Belum tentu juga gitu. Iya jawabannya. Ownership, terus demokrat. Makanya waktu ya waktu Faris sama Hansen skripsi juga isunya kalau decentralized itu bukan performance, bukan apa, tapi demokratisasi kan kepemilikan isunya. Iya, jadi kalaupun di-update kelihatan. By default, audit by design, udah. Nah, itu nanti silahkan nanti di highlight gitu kan fitur penting dalam konteks tersebut. Makanya kalau dalam konteks blockchain, kalau ngomongnya maunya performance, yang paling make sense adalah ngomongin konsensus algoritma. Nah, kalau mau ngomongin performance itulah. Cepat, lambat, nah di situ. Mahal, murah, nah di situ. Tapi kalau dalam konteks sistem blockchain secara keseluruhan, ya lambat gitu. Jangan diharapkan cepat. Oke, ini mumpung semuanya udah ngumpul, saya ulang lagi karena tadi pas saya jelasin ini belum nongol semua. Jangan lupa, nanti malam kelas S2 saya akan sampaikan hal yang sama. UTS nanti dua soal. Soal pertama udah saya siapin ya slotnya. Soal pertama grup, dua-duanya essay lah, dua-duanya. Maksudnya dua-duanya bikin report gitu. Bukan soal yang soal terus dijawab gitu. Dua-duanya report. Yang pertama group assignment, jadi nanti grupnya cukup ngupload satu aja. Soal yang kedua individu, masing-masing harus upload. Yang ini ya udahlah ya, ini urusan masing-masing. Nanti soalnya juga nggak ada dependensi ke hal yang lain. Pokoknya ini soalnya mas sendiri aja. Cuma yang grup, syarat supaya bisa ngerjain ini adalah pertama kalian harus punya topik dan topiknya harus ngambil dari salah satu dari empat topik yang nanti akan dipost oleh mahasiswa MTI. Dan yang kedua, syarat kedua, udah diskusi. Udah diskusi dengan mahasiswa MTI dan udah diskusi dengan tim S1 yang lain yang mungkin akan bareng. Jadi kalau mahasiswa MTI-nya cuma 4, grup yang ada sekarang tuh 9. Berarti satu mahasiswa tuh
Dua lah kira-kira. Mungkin ada yang tiga. Tapi defaultnya dua. Berarti kalian tuh akan bekerja tim kalian, tim S1 yang lain, sama satu masuk MTI gitu setidaknya. Nah, syarat ini harus terpenuhi sebelum bisa ngerjain UTS. Ini akan saya sampaikan juga ke Mas MTI nanti malam. Jadi, waktu yang kalian punya untuk mengerjakan atau untuk melakukan dua hal ini adalah antara tanggal 20 sampai tanggal 24. Sampai tanggal 25 juga masih bisa. Sampai tanggal 26 juga, 26 kan, ya. Sampai tanggal 26 juga masih bisa. Selama keburu aja gitu untuk ngerjain soal nomor satu. Gitu aja. Terus info lain, setelah UTS itu ada satu pertemuan tanggal 2. Tapi saya tiadakan, asinkronus aja. Itu sebetulnya agendanya adalah presentasi contoh-contoh kasus. Jadi kalian tonton aja lah, videonya udah saya upload di Skele. Contoh skripsi dan videonya itu buat ini aja. Jadi nggak ada pertemuan, jadi silahkan kalau mau mudik tanggal berapa ya, nggak ada kelas. Nggak, online pun nggak ada. Online pun nggak ada, tanggal 2. Ya, 2 April. 2 April nggak ada kelas. Asinkronus aja, sama sekali nggak ada kelas. Terus nanti masuk lagi, tanggal berapa masuk lagi? Ini 2 April nggak ada, 9 kan libur sampai tanggal 15, 16 ada, 16 masuk deh kayaknya, tapi nanti kita nunggu info dari UI deh, biasanya dipanjangin lagi liburnya. Setelah masuk libur Lebaran, pertemuan kita hanya hari Selasa. Yang Rabunya nggak ada. Jadi presentasi 9 kelompok, semuanya di pool di Selasa. Jadi 10 menitan aja, mau cuma progres doang kok. Ya, itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya, mudah-mudahan clear. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bersiap-siap untuk UTS yang akan dimulai besok. Mohon maaf lahir dan batin, karena mungkin nanti kita baru ketemu lagi setelah Lebaran. Ya, selamat. Saya harus mengucapkan dua setidaknya. Selamat menjalani ibadah Paskah minggu depan ya. Apa? Tanggal berapa Paskah itu? Minggu depan, 2 minggu lagi apa minggu depan? Pokoknya dalam 1 bulan ke depan itu selamat menjalani ibadah Paskah, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan sampai ketemu lagi nanti di bulan April ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.